aku udah lama banget nih gak ngunjungin gudang aku. Nah, kali ini aku pengen ngecek gimana keadaannya. Terus juga buat teman-teman semua yang mau tahu, misalnya Kak, kalau mau pakai bahan hijab tuh biasanya pakai bahan hijab apa aja sih? Nah, aku mau tunjukin beberapa bahan yang kamu bisa pakai untuk bahan hijab. Ini salah satunya aku ada di tempat Babydoll. Babydoll Armani atau Babydoll Premium, biasa itu bahan yang aku jual. Aku udah jual dua macam. Kalau dia itu ukurannya 150 cm. Kalau 150 cm itu biasa digunain untuk pasmina atau misalnya untuk syari, itu juga bisa. Kamu bisa gunain pakai bahan ini. Ini lebarnya 150 cm. Lalu aku ada lagi beberapa bahan yang lebar 150 cm. Ini juga, ini salah satu bahan yang bisa kamu gunain untuk bahan pasmina, yaitu ada voile jacquard. Voile jacquard itu salah satu bahan yang halus banget ya, menurut aku paling halus di antara semuanya. Dia tuh lembut banget seperti kertas. Lebarnya itu 150 cm, makanya dia biasa digunain untuk pasmina juga. Selain itu, kamu bisa lihat juga ini teksturnya dari dekat ya. Nah, dia tuh guratan seperti guratan daun gitu, bahannya halus banget, nyaman banget digunain. Nah, lalu aku ada juga voile fiber juga lebar 150 cm. Cuman warnanya udah nggak terlalu banyak sih, kalian nanti bisa pilih-pilih langsung di katalog. Juga ada yang lebarnya 115 cm. Mau lihat? Ayo kita lihat. Nah, ini dia. Maaf ya berantakan, karena belum sempat beres-beres, karena tadi juga baru ada yang beli. Nah, ini tuh bahan yang lebar 115 cm. Ada bahan conskin sama bahan poten. Mereka berdua itu lebarnya 115 cm karena kalian bisa langsung potong untuk ukuran hijab. Kalian bisa laser cut pinggirannya atau kalian bisa juga jahit tepi pinggirannya. Ini contoh bahan poten. Poten itu yang aku jual itu dua merek ya. Ada mereknya satu Epotech, satu lagi mereknya Poten Senja. Ini adalah salah satu ruangan aku. Jadi dulu tuh sempat jadiin kantor, tapi karena udah terlalu penuh barangnya, makanya ini aku jadiin gudang juga. Di sini ada Babydoll Armani yang tadi aku jelasin. Babydoll Armani, terus ada juga dia Mousse wrap itu bahan gamis ya guys, tapi aku gak akan bahas kali ini. Satu lagi bahan yang lebarnya 150 cm itu tuh ada bahan diamond. Bahan diamond juga bisa kamu pakai untuk pasmina. Bahan pasmina kamu bisa juga pakai bahan niti thread. Ini namanya niti thread inkot yang kemarin sempat aku posting. Dia tuh lebih tebel dan lebih gak terawang kalau kamu pakai. Dia tuh tipis, namun gak terawang, dan bisa digunain untuk hijab, pasmina maupun gamis. Jadi ini sih lebih cukup komplit lah paketnya. Kamu bisa pakai untuk gamis dan hijab juga.